Halo teman-teman, kembali lagi bersama Upin di sini. Hari ini teman-teman, Upin sedang berada di bandara, guys. Wah, Upin bakalan segera berangkat, teman-teman. Hari ini Upin bakalan membawa pesawat, guys. Upin bakalan jadi pilot dong. Wah, tapi hari ini Upin cuma sendirian. Tidak ditemani sama Ipin dan juga paman pilot. Jadi Upin sendirian karena Upin sudah jago sekali bawa pesawat, guys. Wah, kalian lihat ini pesawatnya. Pesawatnya warna putih dan juga merah, guys. Wah, kalian lihat ini pesawat baru, teman-teman. Baru 10 tahun. Waduh, pesawatnya sudah terlalu lama. Makanya Upin, teman-teman, bakalan menyelinap di bandara di negeri sebelah, guys. Upin bakalan mengambil pesawat. Wah, pesawat yang terbaru, teman-teman. Wah, pasti seru sekali, guys. Ayo temani Upin, kita langsung let's go dengan pesawat ini. Ayo kita naik dulu, guys. Upin naik, Upin coba dulu bawa pesawat ini dong. Wah, apakah Upin bisa membawa pesawat ini sendirian, guys? Langsung kita gaskan, teman-teman. Wuhuu, kita langsung jalan, guys. Wah, kita berada di bandara, teman-teman. Kita langsung coba untuk terbang saja. Waduh, miring, guys. Waduh, pesawat kita miring, teman-teman. Wah, kita terbang saja, guys. Wow, kita bisa terbang, guys. Akhirnya Upin bisa terbang dengan pesawat ini. Wuhuu, keren sekali, guys. Wah, kita ternyata bisa terbang dengan pesawat ini. Tapi bolanya tidak bisa dinaikkan, guys. Wah, mungkin memang seperti itu. Tapi tidak apa-apa, guys. Ayo kita jalan dulu. Kita bakalan pergi ke... pergi ke bandara sebelah, guys. Di luar negeri, guys. Kita bakalan mengambil pesawat terkenal, guys. Wah, pasti sangat seru, teman-teman. Ayo kita langsung let's go, guys. Upin coba menerbangkan pesawat keren ini. Wah, pesawatnya menukik, guys. Waduh, hampir saja pesawat kita langsung terjun ke bawah. Wah, untung Upin jago, teman-teman. Siapa dulu dong? Ayo. Kita langsung terbang, guys. Wah, pokoknya kita harus sampai di sana sebelum ada yang mengetahui tujuan Upin, guys. Wah, kalau tidak Upin bakalan diserang sama tentara, guys. Ayo kita terbang di sini, guys. Asik. Wah, kita melewati pepohonan, guys. Hutan dan juga sungai dan danau, teman-teman. Wah, andai saja ada si Ipin atau Pak Anton, guys. Wah, pasti seru sekali nih, guys. Karena mereka bakalan melihat aksi Upin yang membawa pesawat ini. Sangat keren, guys. Asik. Waduh. Kita langsung pergi saja belok kanan dulu, guys. Ayo. Kita langsung menuju ke bandara itu, teman-teman. Jangan sampai ketahuan, teman-teman. Kita harus terbang tinggi ke atas. Ayo. Kita terbang tinggi ke atas dulu, guys. Ayo. Kita terbang sampai ke langit, guys. Waduh. Ayo, kita terbang sampai ke atas, guys. Kita langsung naik ke langit, guys. Wah, itu kita sudah berada di atas tempat bandara, guys. Ayo, kita langsung lompat ke bawah ya. 1, 2, 3, kita lompat, guys. Kalian lihat, guys. Waduh, pesawatnya, guys. Kalian lihat pesawat yang tadi, guys. Waduh, pesawatnya, guys. Waduh, pesawatnya jatuh, teman-teman. Waduh, kita harus open parasut ini, guys. Asik. Wah, kita berhasil turun di bawah. Wah, pesawat itu sudah rusak, biarkan saja, guys. Pesawat itu sudah 10 tahun. Ayo kita cari pesawat yang baru di sini. Kita cari pesawat baru, teman-teman. Ayo. Jangan sampai ketahuan, teman-teman. Ayo, di sini banyak pesawat setahu Upin, guys. Kita turun dengan parasut dulu di sini. Ayo, cepat-cepat. Memang pekerjaan ini harus sendirian, guys. Tidak boleh ditemani orang. Ayo. Kita masuk di sini dulu, teman-teman. Karena pesawatnya ada di sini. Wah, benar kan ada pesawat di sini, guys. Tapi Upin tidak mau yang model seperti itu. Ayo kita lihat yang lain lagi. Ayo, kita lihat yang lain dulu, guys. Cepat. Kita lihat di sini apakah ada pesawat. Wah, ternyata seperti ini lagi, guys. Wah, kita harus mencari pesawat yang lebih bagus, teman-teman. Wah, ayo kita coba cek di sebelah sana, teman-teman. Ayo. Siapa tahu di sana ada, guys. Wah, sepertinya mereka sudah membawa semua pesawat-pesawat yang ada di sini, teman-teman. Ayo. Wah, pesawat kita sudah terbalik seperti ini, guys. Waduh, pesawat kita terbalik, teman-teman. Wah, pesawat Upin terbalik, guys. Waduh, gawat sekali ini kalau pesawat sampai terbalik begini, guys. Wah,
Tapi Upin harus cepat-cepat guys, jangan sampai Upin wah dilihat sama wah penjaga bandara guys. Ayo, Upin harus membawa pesawat ini dulu. Cepat. Ayo, wah sepertinya bakalan meledak pesawat yang tadi guys. Aduh, sudah berasap sangat banyak guys. Ayo kita naik dulu teman-teman. Ayo, kita langsung segera jalan. Aduh, tidak boleh lama-lama guys. Ayo. Upin harus pergi dulu guys. Upin bawa pesawat ini. Wow, ayo langsung kita bawa guys. Kita berhasil mendapatkan pesawat keren guys. Ayo kita tancap teman-teman. Waduh, nyangkut di pesawat sebelah dong. Waduh, ayo kita terbang saja guys. Terbang, awas guys. Waduh, bisa nyangkut guys. Kalau Upin tidak jago bawa pesawat ini bisa nyangkut teman-teman. Wah, ayo kita langsung bawa pesawat ini ke hangarnya paman teman-teman. Wah, biar paman ketambahan satu pesawat keren guys. Ayo. Wah, pesawat ini sangat cepat teman-teman. Tiba-tiba saja kita langsung bisa sampai ini. Waduh, ini pesawat tercepat yang pernah Upin bawa guys. Wah, kita bisa cepat sekali sampai soalnya. Ayo guys, kita segera belok dulu sebelah kanan guys. Wah, kita sebentar lagi sampai teman-teman. Ayo. Nah, itu bandaranya guys. Kita turun di bawah guys. Wah, itu bandara milik Pak Anton teman-teman. Cepat. Kita harus turun ke bawah guys. Ayo kita turun ke bawah teman-teman. Wah, ayo turun guys. Waduh, ada pohon guys. Kita mendarat dulu di sini. Waduh. Sejak kapan ada tiang di sini teman-teman? Waduh, ternyata di sini ada pasar malam teman-teman. Wah, bisa gawat ini kalau pesawatnya meledak di sini teman-teman. Waduh, kita harus keluar dari sini. Ayo kita parkir dulu di dalam guys. Cepat. Wah, kita sudah berhasil mendarat di sini guys. Kita simpan pesawatnya dulu guys. Nah, ini hangarnya guys. Kita harus simpan pesawatnya di dalam sini teman-teman. Ayo cepat. Wah, kita berhasil menemukan pesawat baru guys. Ayo kita masukkan pesawatnya. Wah, hangarnya lama sekali terbuka teman-teman. Ayo kita masukkan pesawatnya dulu guys. Kita masukkan pesawatnya dulu. Nah, kita simpan pesawatnya di dalam teman-teman. Nah, seperti ini guys. Wah, ayo kita turun. Upin berhasil menemukan satu pesawat lagi guys. Oke teman-teman, jadi video Upin kali ini sampai sini dulu. Nanti Upin bakalan bikin video yang lebih seru lagi nanti ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah.